Allah ni takut dah. Kita berada di akhir-akhir zaman ni, ilmu-ilmu agama dicabut dari dada dan cara hidup umat Islam. Allah ni perlu kepada kita ubah semula, fikir semula. Walaupun kita hidup di zaman kemajuan, kita tengok ilmu-ilmu disebar dengan secara meluah. Banyak ilmu disebar, sama ada melalui kitab elektronik, orang-orang kecek ceramah, semuanya direkod masuk di dalam rabob internet. Tengok kepada ilmu tu memang banyak. Tapi apa Nabi kaya katanya akan hilangnya ilmu agama, terutamanya ilmu Quran, ilmu sunnah Nabi akan hilang sikit-sikit-sikit. Orang hanya baca saja, reti saja, tapi tak amal, tak takut kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, ini adalah satu tanda yang sangat besar yang adanya sebelum daripada berlaku hari kiamat. Lepas tu sering terjadi gempa bumi. Acak mana berlaku situ, sini, situ, sini. Lepas tu kita hidup lah ni, kita duduk tengok semua dalam berita. Kadang-kadang berlaku situ, berlaku sini. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat berlaku. Masa menjadi terasa pendek. Masa 24 jam ya. Tapi perasaan orang berasa dengan sebab ralik dengan gotu, dengan goni, dengan kedunia banyak. Orang nunggu lama dia berasa. Orang nunggu ni kadang-kadang 5 minit, 10 minit tu lama tu. Terutamanya orang duduk dalam gok. Lama tu. Sehari-sehari dia tu Masya Allah. Bila lah nak tubik, bila nak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat yang terakhir di dalam bulan Syawal tahun 1443 Hijrah, kita masuk di dalam hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami, hadis yang ke-95. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. حديث dikeluarkan oleh Al-Bukhari nombor 85 dan 1036, dan hadis Muslim nombor 157. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga ilmu agama sudah dicabut. Allah ni takut dah. Kita berada di akhir-akhir zaman ni, ilmu-ilmu agama dicabut dari dada dan cara hidup umat Islam. Allah ni perlu kepada kita ubah semula, fikir semula. Walaupun kita hidup di zaman kemajuan, kita tengok ilmu-ilmu disebar dengan secara meluah. Banyak ilmu disebar, sama ada melalui kitab elektronik, orang-orang kecek ceramah, semuanya direkod masuk di dalam rabob internet. Tengok kepada ilmu tu memang banyak. Tapi apa Nabi kaya katanya akan hilangnya ilmu agama,
terutamanya ilmu Quran, ilmu sunnah Nabi akan hilang sikit-sikit-sikit. Orang hanya baca saja, reti saja tapi tak amal, tak takut kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, ini adalah satu tanda yang sangat besar yang adanya sebelum daripada berlaku hari kiamat. Lepas tu sering terjadi gempa bumi. Acak mana berlaku situ, sini, situ, sini. Lepas tu kita hiduplah ni, kita duduk tengok semua dalam berita. Kadang-kadang berlaku situ, berlaku sini. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat berlaku. Masa menjadi terasa pendek. Masa 24 je ya. Tapi perasa orang berasa dengan sebab ralik dengan gotu, dengan goni, dengan kedunia banyak. Orang nunggu lama dia berasa. Orang nunggu ni kadang-kadang 5 minit, 10 minit tu lama tu. Terutamanya orang duduk dalam gok. Lama tu. Sehari-sehari dia tu Masya Allah. Bila lah nak tubik, bila nak keluar. Sungguh katanya masa di atas muka dunia 24 je belakang. Tapi Nabi royak di dalam hadis lain katanya setahun tu orang berasa supaya sebulan. Sebulan berasa supaya seminggu. Seminggu berasa supaya sehari. Sehari supaya dengan sejel. Sejel supaya dengan ambil rating kayu bubuh dari dalam baru, bubuh dari api di tengah-tengahnya ada. Hala rating kayu bubuh sebentar. Tu berasa manusia berasa sejel hidup di atas muka dunia tu supaya dengan ambil rating kayu bubuh dari api. Apatah lagi kalau kita kira 10 tahun zaman-zaman lah ni, orang duk royak katanya hitkan tu berlaku, hitkan ni berlaku. Oh, 10 tahun dah weh. Oh, 20 tahun dah. Cepat aku rasa. Kadang-kadang setengah-setengah orang duk gambar lagi. Dalam akal fikiran dia, masa tu, masa ni. Tapi berlaku, apa ni, berlalunya cepat masa, begitulah kita berada di akhir-akhir zaman ni. Masa 24 je, Tuhan pun royak di dalam Quran, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangnya tahun di sisi Allah Taala adalah 12 bulan. Maknanya atas dunia ni Allah Taala buat 12 bulan setahun. Mula daripada bila tu? Yawma khalaqas samawati wal ard. Pada hari mula-mula Allah Taala buat langit dan bumi, dia kamdut dalira. Dunia ni musim 12 bulan. Bulan duk musim sekeliling di dunia jelah tu. Alhamdulillah. Tapi kita berada di dunia akhir-akhir sekarang ni kita berasa cepat. Masa berlalu. Hak jangan kurangnya amalan kita. Walaupun masa ia berlalu cepat, gi cepat. Tapi amalan kita jangan sapaka terluput dan hilang. Hak tu hak penting. Nabi royak lagi, banyak berlaku fitnah pembunuhan. Al-harju, al-harju ni terjemuh masuk dalam tu lalu dah. Al-harju, Nabi ada sahabat tanya, "Gapo dia al-harju?" Nabi katanya al-qatlu, al-qatlu, iaitu yang pembunuhan. Bunuh jadi benar tamada jadi biasa. Itulah. Nah, satu fitnah yang sangat besar di atas muka dunia, sama ada peperangan, pembunuhan, dan kezalimi yang berlaku dari orang-orang tertentu, sama ada pemerintah ke orang-orang tertentu gitu, komheng orang, bunuh orang dan sebagainya. Benda jadi tamada. Sebab tu malaikat dia tanya Allah Ta'ala. Tekah Allah banca kepada puak-puak malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan buat khalifah pengganti aku untuk kerong bumi, untuk memajukan dunia. Sebab tu malaikat tanya, wahai Allah, tak padai lagi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Wahai Allah, Allah nak buat lagi kau jenis makhluk di atas muka bumi ni, orang yang buat kerosakan dan menumpah darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Padahal kami ni selalunya bertasbih menyucikan Allah Taala setiap masa, setiap ketika. Allah jawab sepatahnya. Qal inni a'lamu ma la ta'lamu. Hei malaikat, aku lebih tahu gapo hak kamu tak tahu. Umumnya manusia ni adalah orang yang buat kerosakan di atas muka bumi. Terutamanya orang-orang yang tidak ada agama,
tidak berpegang dengan agama Allah, orang tu banyaknya buat kerosakan, syirik, khurafat, bid'ah, buat karuk di atas muka dunia. Lepas tu kita orang Islam ni dah sangat-sangat berhajat kepada pahal yang sangat mendalam. Kita orang Islam ni kena cuci bersih, otak cuci, hati cuci bersih, tangan, semua anggota tubuh badan kita, cara hidup kita, witi ciwit kita ni kena cuci bersih. Jangan biada kita puapan dengan pembunuhan ataupun buat-buat perkara yang merosakkan alam sekitar, manusia, binatang, pokok kayu dan sebagainya. Hak ni menjadi nayobailat kita orang Islam ni. Baik ia ada pada diri kita. Nah, fikir benar baik, kecek benar baik, amal perkara-perkara baik dan sebagainya. Nah, semakin meningkat banyak dan selagi dan harta menjadi banyak serta limpah melimpah. Ini Allah alam lah. Atas dunia ni ada orang fakir, orang miskin, tapi orang apabila dia pandai kaih, pandai cari. Kalau kita nak banding dengan zaman-zaman dulu, hak ni satu titik. Kena tengok dalam satu titik dunia. Zaman-zaman dulu orang fakir miskin. Tapi apabila orang temu kitkon, cara agak tu, cara agak ni, maka alhamdulillah kita tengok zaman-zaman lah ni orang senang. Nah, orang ada duit. Cuba kita gambar zaman-zaman dulu nak boleh ada sesuatu cara bukan mudah. Nah, nak ada kereta tu susah. Nak ada rumah besar tu. Zaman-zaman dulu siapa ada rumah besar, orang tu orang kaya orang panggil. Nah, orang kaya. Ada harta benda lebih pada orang, orang panggil orang kaya. Tapi zaman-zaman lah ni alhamdulillah, cuba kita perhati. Orang wak umuh, wak gapo beli kereta, ada harta benda gotu ga ni. Ha ni nak ayat katanya. Hak Nabi ayat katanya harta benda yang begitu banyak. Yang orang pakak kai, cari kok tu cari kok ni. Ada hak pasal halal pun ada, hak haram pun ada. Hak pasal campur halal dengan haram pun ada harta benda. Ha inilah. Bila kita perhati sini, bukan nak fokus kepada ha alamat kiamat saja, tapi nak fokus witi ciwit kita yang sebenar yang kita boleh tengok. Dan bukan tempat kita saja, bahkan seluruh dunia. Kita ambil hadis ni, mari suluhnya seluruh dunia yang Nabi royak memang betul dan memang benar. Alhamdulillah. Gi pula hadis yang ke 96. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qan ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adamin faqan u'dud sittan bayna yaday as-sa'ah mauti thumma fathu bayt al-maqdis thumma mautan ya'khudhu fiikum ka qu'asi al-ghanam thumma istifadatu al-mal حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nombor 3176. Ini alamat-alamat kiamat belaka ni. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku datang menemui Nabi SAW pada peperangan Tabuk. Situ bubuh selagi dah peperangan situ. Saya terjemuh tak kena tu. Pada perang Tabuk pun boleh, tapi moleknya peperangan Tabuk. Nah, ketika itu baginda berada dalam kubah yang dibuat dari tanah. Ayat tanya Nabi duduk pasang sama tak hidup mudah-mudah ya. Duduk dalam kem ataupun dalam tin hok buat daripada tanah liat. Duduk situ ni selepas daripada perang Tabuk. Baginda bersabda. Ani Auf royak. Nabi katanya hitunglah bahawa ada ni tanda-tanda menjelang tanda datangnya kiamat. Ini sebahagian daripada tanda-tanda hari kiamat yang ada dalam hadis ni. Walaupun bertaburi lagi banyak hadis yang Nabi royak tanda-tanda hari kiamat, tapi dia pilih hadis ni sebagai untuk jadi contoh kepada kita. Nah,
Iaitu ke apa? Kematianku. Tu tanda hari kiamat. Yang ulama pakat royak katanya, zahirnya Nabi Muhammad dan matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanda kiamat. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ni adalah rasul yang terakhir. Lepas tu apabila Nabi mati, tak ada dah rasul. Dan daripada tu pun ramai lagi orang duk mengaku kata jadi Nabi. KJS selepas daripada Nabi itulah kena duduk pram-pram. Abu Bakar, Umar ni banyak mana dia pergi bunuh puak-puak pasal mengaku jadi Nabi. Dia tu royak, dia ni royak mengaku kata dia jadi Nabi, jadi Nabi. Masya Allah. Nah, zaman-zaman lah ni timur pula perak bidah. Nah, duk mengaku katanya dia jadi Nabi lebih daripada saat sedar tu saat senar. Masya Allah. Nah, tu jalan belakang tu. Nah, apa lagi? Penaklukan Baitul Maqdis. Iaitu apa? Di zaman Umar bin Al-Khattab. Ini hak jelah-jelah. Nah, Baitul Maqdis. Lepas tu, biasa berlaku lepas pada tu pula. Iaitunya di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah. Ini dalam sejarah umat Islam ni, biasa berlaku macam ni. Ni Nabi Royak ni belum pada benda tu berlaku lagi. Tapi Nabi Royak dah. Nah, wabak penyakit yang mematikan kamu seperti penyakit yang melanda biri-biri. Gana? Nabi royak katanya ada roh yang terlai di atas muka dunia, wak jadi orang mati supaya biring. Ha tu, biri-biri tu artinya biring. Biring kambing. Apa? Kalau kita tengok di zaman lah ni, memang iaitunya COVID yang berlaku. Walaupun belum pada ni tu, ada banyak dah peristiwa-peristiwa di atas muka dunia yang orang mati prelai sama ada satu negeri ataupun beberapa negara di atas muka dunia. Lepas tu hak jelas anak cucu kita sikit lagi akan boleh ngaji ha hak kita duduk-duduk sedang-sedang duduk ada pada sekarang ni. Kena duduk pakai mask. Cuba kita gambar. Saya malah duduk yang banyak sangat. Siapa kau tak jabat salam, kena semaya gengeh, tak semaya Jumaat, tak semaya hari raya. Ha, cuba kita gambar. Di masa kita zaman lah ni, kita dah ingat sebab apa? Sebab ia berlaku di zaman kita. Tapi apabila kita mati sikit lagi, anak cucu kita, hok tak lahir lagi, akan ngaji, oh roh paipibat yang berlaku, yang mula di Wuhan, di negeri Cina. Namanya, 2000 apa COVID 2019. Ha tu. Orang akan ngaji akan jadi apa? Soalan dalam khosob sikit lagi. Dalam hongrian berlaku masa mana gapo yang berlaku gotu gan ni. Nabi royak katanya akan berlakunya penyakit yang bertabur di atas muka dunia, orang mati supaya biring mati. Tu Nabi buat misal katanya biring. Lepas tu kita kiyah sendirilah. Lagi Nabi kata apa? Melimpah ruahnya harta benda sehingga jika seseorang diberi 100 dirham pun dia tidak merasa puas hati. Ha tu nak ayat katanya banyak harta benda orang tu orang ni orang tu orang ni. Siapa kau tengok duit 100 dirham ni zaman dan zaman dulu banyak ah. Masya-Allah orang terasa berasa supang sikit je. Ha gitulah. Nah, masa nak habis dah. Lepas tu fitnah yang menimpa semua rumah orang Arab. Oh, hak ni tem-tem kalau kita tengok pada zaman sekarang ni. Walaupun Nabi royak 1400 tahun lebih dah. Tapi kita tengok bila kita baca pak gambar supo dengan zaman sekarang ni. Iaitunya apa? Fitnah yang menimpa semua rumah orang Arab. Jangan faham katanya rumah orang Arab saja. Rumah orang Islam semua. Lepas tu termasuknya orang-orang kafir. Cerak-cerak dah. Cocongnya orang Arab. Masya Allah. Gapa? Umuh orang Arab sekarang ni. Ni wah-wah orang Arab duk ngepek dah. Dia katanya tak bunyi suara Quran. Bunyi suara donteri. Ha. Kalau zaman-zaman dulu. Adanya setiap buah umuh ni. Seorang hafiz. Seorang hafizah. Anak dia jadi hafiz Quran. Tino jatuh. Tapi zaman-zaman lah ni. Arab jadi Europe. Arab. Masya Allah. Orang Arab telanjir zaman-zaman ni.
tan samai orang Arab zaman sekarang ni, siapa kau tak tahu katanya Arab ke? Kau bukan Arab. Ani kalau dia kecek panjang ya jadi panjang, tapi nak ayat katanya ni Nabi royak katanya fitnah yang masuk di dalam setiap umuh orang Arab. Allah, bose-bosenyo narak mari siapa ke rumah kita, dapur kita, kelamu kita. Pah jelas dah zaman-zaman lah ni. Semua tu dia duduk dalam terosap mertu. Zaman anak cucu kita sikit lagi nak berlaku ke apa, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi kita yakin katanya lebih daripada sekarang lagi hadap berlaku. Lepas tu lagi, perdamaian antara kamu dengan Bani Asfar iaitu Rom. Ni akan berlaku ni. Perondong kasih saya sehingga apa? Orang Islam berasa katanya tak apa duduk sekali dengan orang kafir, orang kafir duduk sekali dengan orang Islam, klum-klun jadi nasi khabu habis. Watanatam, sebab tu orang pakai duk kecek pahuk watanatam, pahuk sasana. Sungguh katanya pahuk tu artinya laklai. Tapi apabila gaul capu gimari, nanti tengok fitnah yang akan berlaku banyak kepada akidah, cara pergi amale, mikir, witi, ciwit orang-orang Islam kita. Nanti tengoklah, hacuh habis. Tu Nabi royak untuk nak jadi beringat-beringat. Apa-apa tu lagi orang Islam kita tak ada cupyun. Tak ada pendirian dalam hidup. Masya Allah, kita tengok. Tempat kita lagi teruk, kita tengok. Apa tu lagi seluruh dunia, orang-orang Islam lemuh, tak rok. Nah, jadi supaya dengan kafe, hidup orang Islam lah ni supaya dengan kafe tem-tem. Nah, akidah dia, pahami dia, mengaji dia, cara hidup, bergaul dia, makan, tidur, semua tiap-tiap cara. Hal-hal agama ni tak setak tong langsung. Nah, lalu mereka melaku khianat. Ha, tengok ni. Harap puak terak. Habis. Orang Islam kita duk harap walaupun nak sing namun perondong kasih saya dengan pegawai tu ni semua tu, kalau istilah bahasa Melayu dia panggil bohong, dia panggil apa? Bohong ben tipu. Jamaah tu bohong ben tipu. Siapa nak pergi percaya lagi kalau dia orang tu reti sungguh katanya orang kafe duk wang pen atas muka dunia ni, semua tu bohong belakang. Lepas tu semua tu menipu belakang. Itulah yang Allah Ta'ala pesan di dalam Quran, Nabi raya di dalam hadis. Kalau lah orang Islam tak ambil lagi pengajaran, Allahu Akbar, teruknya. Nah, mereka mendatangi kamu dengan membawa 80 panji, maknanya kumpulan tentera untuk memerangi kamu. Ni Nabi buat misal katanya orang-orang kafir banyak mari nak terkel, mari nak hetai orang-orang Islam. Di bawah setiap panji terdapat 12,000 orang. Tengok. Wallahu alam, saya tak ada maklumat deh. Ha ni, hak ni kena tengok dia dalam syarah hadis ataupun orang-orang yang banyak ilmu hubungnya dengan peristiwa yang berlaku, sama ada hak berlaku dah ataupun yang akan berlaku. Nak ayat katanya orang-orang kafir ni mari nak likung, nak kelumung orang-orang Islam supaya Nabi royak di dalam satu hadis. Nak kamu semua ni jadi supaya dengan hidai makan ni, hak duduk di atas meja. Orang-orang kafe mari nak terkeh kelumung supaya dengan orang lapar nak makan. Orang tua ceb, orang ni soyok, orang ni ambil makan. Masya Allah, sebab tu sahabat apabila dengar macam tu maka tanya Nabi, amin khillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, adakah kita orang Islam ni, tengok sahabat Nabi dia sebut nahnu, kita semua pada hari tu sikit kau bilangin. Nabi raya tanya, dak bahkan kamu banyak, tapi ramai banyak kamu adalah seperti buih, supaya dengan buih laut ataupun buih haibah, banyak saja yang buih. Sebab tu sekarang ni bila kita tengok bilangi orang-orang Islam banyak, kita berbangga dengan orang duk buat statistik negeri tu, negeri ni, negeri tu, negeri ni, patu hipung semua, oh orang Islam banyak ribu juta. Tapi hak pakar sungguh, hak berenah, hak jernih sungguh, Masya Allah, tak tahu apa orang. Okay. Insya Allah kita kena pakat orang, kena pakat jadi orang yang jernih, berenah, dan kita berkualiti. Maknanya ada kunafab,
di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisi manusia. Itulah sebagai sikit sebanyak untuk kita jadikan baca air pada pagi hari Jumaat. Dah, insya-Allah tengok minggu depan, lepas ada minggu depan dah. Insya-Allah kita perhabis minggu itu hadis-hadis ni, lepas tu kita masuk pula dalam hadis lepas pada ni. Maknanya saya terjemuh ada pada kita ni 100 baru. Lepas tu hadisnya ada semua 3921 hadis. Saya tok katanya 20 tahun. Nah, boleh jadi saya mati dulu. Lepas tu orang lain sambung pula dah, nak sambung hak ni, kau nak sambung hak lain, wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.